Yang ganti-ganti merinding, warga suku Anak Dalam tewas mengenaskan di dalam hutan saat berburu babi hutan. Pemuda berumur 26 tahun yang tinggal di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Iko ditemukan korban dililit ular sanca berukuran besar. Bagi kola suasana petugas saat mengusir ular jenis sanca kembang yang melilit tubuh merinding. Warga suku Anak Dalam yang ditemukan tewas di dalam hutan saat berburu babi. Dengan hati-hati petugas mengusir ular yang melilit tubuh korban. Dengan susah payah akhirnya jasad korban bisa dievakuasi petugas. Ditemukannya mayat pemuda berumur 26 tahun dililit ular tersebut diketahui saat adanya laporan keluarga korban ke Polsek Pamenang. Korban dilaporkan sudah 3 hari tidak pulang untuk berburu babi hutan. Mendapat informasi tersebut, pihak kepolisian menyebarkan kabar ke beberapa masyarakat. Tak lama kemudian pihak kepolisian mendapati informasi jika ada warga menemukan mayat di dalam hutan. Saat dilakukan penyelidikan diketahui jika mayat tersebut adalah merinding. Kondisi jasad korban ditemukan sangat mengenaskan karena dililit ular sanca kembang berukuran cukup besar. Proses evakuasi jasad korban Iko pun berlangsung sangat lama. Usai evakuasi, jasad korban dibawa ke puskesmas untuk diotopsi. Korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Mayat tersebut adalah mayat seorang warga suku Anak Dalam bernama Marinding, umur 26 tahun. Pada saat ditemukan dalam kondisi membusuk, kemudian pada tubuhnya terdapat seekor ular yang melilit di tubuhnya. Riko Saputra, Jek TV, ngabari.